semuanya. Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang dampak pestisida terhadap kesehatan dan lingkungan. Dampak pestisida terhadap kesehatan. Kebanyakan pestisida, terutama dari jenis organoklorin, bersifat sangat resisten terhadap degradasi mikroba. Oleh karena itu, pestisida dapat terakumulasi pada lemak tubuh manusia dan terakumulasi kembali di lingkungan yang dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia, menurut Kumar di tahun 2012. Keracunan pestisida merupakan masalah kesehatan yang serius yang terjadi di berbagai belahan dunia. Berdasarkan data dari World Health Organization, disingkat WHO, selama tahun 2002, tercatat bahwa peristiwa keracunan pestisida melalui ingestion mengakibatkan sekitar 186.000 orang meninggal dunia dan 4.420.000 orang mengalami cacat. Pestisida menimbulkan efek berbahaya bagi kesehatan tubuh. Efek bahaya yang ditimbulkan tergantung pada jenis pestisida yang digunakan. Paparan kronis yang ditimbulkan pestisida dapat menimbulkan efek terhadap kulit, mata, nervous system, sistem kardiovaskuler, saluran pencernaan, hati, ginjal, sistem reproduksi, sistem endokrin dan darah. Selain itu, pestisida juga dapat berbahaya bagi sistem imunitas, dan beberapa jenis pestisida juga dapat menyebabkan kanker. Menurut World Health Organization, disingkat WHO, di tahun 2010. Bagian B, dampak pestisida terhadap lingkungan. Kadar pestisida yang berlebihan pada lingkungan dapat menjadi penyebab terganggunya kelestarian lingkungan, sehingga timbul pencemaran baik terhadap air, tanah, maupun udara. Pencemaran lingkungan yang terjadi dapat mengganggu sistem kehidupan pada organisme lainnya yang ada di biosfer. Penggunaan pestisida dari golongan organofosfat seperti produk diazinon, parathion, dan klorpiripos dapat menurunkan populasi dari Acarina species. Namun, dapat juga meningkatkan populasi Colebola species. Dengan demikian, apabila penggunaannya tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan, dapat mengganggu keberlangsungan hidup kedua populasi tersebut dan mengganggu ekosistem yang ada, menurut M. Yuantari di tahun 2009. Contoh kasus pencemaran pestisida pada perairan terjadi di Sungai Ciliwung, Jawa Barat. Sungai yang mengalir melewati daerah Bogor, Depok, dan Jakarta ini memiliki kandungan residu insektisida seperti endosulfan dengan kadar konsentrasi sekitar dari 0,7 sampai dengan 4 mikron per liter. Selain itu, pada perairan yang digunakan untuk budidaya perikanan di Sukabumi, Jawa Barat, juga ditemukan kandungan residu organoklorin dan karbamat seperti bahan aktif MIPC, BPMC, dan karbofuran. Keberadaan residu tersebut dipengaruhi oleh aktivitas pertanian yang ada di sepanjang daerah aliran sungai. Beberapa residu organoklorin, organofosfat, piretroid, dan karbamat juga ditemukan pada tanah di kolam budidaya ikan tersebut, menurut Taufik di tahun 2011. Beberapa golongan pestisida bersifat persisten sehingga bahan aktifnya dapat bertahan lama di lingkungan dan tidak mudah terdegradasi. Pemetaan penggunaan pestisida dengan aplikasi sistem informasi geografi, disingkat SIG. Pada tahun 2008,
telah dilakukan penelitian oleh Howe Dart dan kawan-kawan mengenai penentuan risiko polusi pestisida yang berasal dari lahan menuju badan air. Penelitian dilakukan pada badan air yang berada di sisi-sisi gunung Monsieur Pele di utara Pulau Martinique, Prancis Hindia Barat. Penelitian dilakukan menggunakan metode IPTO dan spasial analisis menggunakan program sistem informasi geografis disingkat SIG, yaitu ARC View versi 9.1. IPTO digunakan untuk melakukan kalkulasi pada indikator yang berkontribusi menimbulkan polusi pada tiap lahan. Indikator-indikator penentu risiko polusi pestisida yang telah diperoleh dari metode sebelumnya kemudian diolah menggunakan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Alat analisis spasial dan alat statistik spasial yang merupakan fungsionalitas dari sistem informasi geografis digunakan untuk menggambarkan nilai IPTO dari setiap lahan pada area studi. Dengan demikian, dihasilkan gambar berupa data spasial yang menunjukkan tingkat risiko polusi pestisida pada masing-masing lahan pada area studi. Menurut Howe Dart, di tahun 2009, penelitian dengan menggunakan metode IPTO dan SIG juga telah dilakukan oleh Prananda pada tahun 2017. Pada area studi yaitu lahan pertanian yang berada di Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko penggunaan pestisida dan visualisasi persebaran risiko polusi pestisida pada setiap lahan pertanian di area studi. Visualisasi persebaran risiko polusi tersebut dihasilkan dari analisis spasial dengan menggunakan program sistem informasi geografis yaitu ARC GIS menurut Prananda di tahun 2017. Metode IPTO. IPTO merupakan metode perhitungan dengan melakukan kalkulasi terhadap indikator yang berkontribusi terhadap pencemaran oleh pestisida yang terdapat pada suatu lahan. Hasil kalkulasi tersebut diperlukan untuk menentukan tingkat risiko dari penggunaan pestisida. Terdapat 5 tingkat kelas risiko berdasarkan metode IPTO, mulai dari zero, low, medium, high, dan very high. Indikator yang perlu diketahui untuk menentukan tingkat risiko dengan metode ini yaitu jenis pestisida, dosis pestisida, luas lahan pertanian, loading rate pestisida pada suatu lahan, nilai toksisitas bahan aktif pestisida, nilai paparan bahan aktif, dan faktor bahaya bahan aktif. Menurut Howe Dart di tahun 2009, metode IPTO didesain untuk memudahkan menilai potensi risiko dari pencemaran pestisida pada badan air. Metode ini diperuntukkan bagi wilayah vulkanik dan area tropis yang mempunyai keanekaragaman tanaman dan belum ditemukannya informasi terkait keberadaan pestisida di lingkungan. Menurut Howe Dart di tahun 2009. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.